Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, sektor wisata menjadi darah baru ekonomi warga. Geliat wisata tersebut juga terlihat di Kampung Irup, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Adalah Pantai Pangah, objek wisata yang dikelola oleh warga desa setempat ini, diluncurkan pada awal tahun 2019. Tempat ini diklaim sebagai objek wisata keluarga yang islami. Seperti halnya kebanyakan pantai di barat timur Aceh, Pantai Pangah berpasir hitam dengan air yang tak bisa dibilang jernih. Namun meskipun terbilang baru, daya tariknya telah mencuri perhatian warga untuk berkunjung. Pantai Pangah juga terlihat bersolek dengan banyaknya spot foto yang ditawarkan. Mengandalkan unsur alam berupa kayu sebagai seni instalasi, menjadikan tempat ini terkesan artistik. Selain ramah netizen, Pantai Pangah juga ramah keluarga. Hal ini didukung oleh sarana tempat bermain bagi anak-anak. Untuk masuk ke sini, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk seharga Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 bagi kendaraan roda 4. Sehingga selain pantas dipamerkan di sosial media, Pantai Pangah juga layak masuk dalam daftar tempat rekreasi. Dari Biren, Nurul Hayati, Serambi On TV. Kami keluarga besar BPSDM Aceh ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.